Diceritakan bahwa Zunun al-Misri sedang berjalan-jalan di kota Antioquia. Di tengah jalan ia bertemu dengan seorang perempuan gila yang mengenakan jubah bulu. Di tengah menikmati perjalanan itu, tiba-tiba perempuan tersebut berkata, "Bukankah engkau yang bernama Zunun?" Ia menoleh, "Bagaimana engkau mengenalku?" jawab Zunun sambil balik bertanya, "Cinta yang membukakan hatiku dan hatimu sehingga aku mengenalmu," jawabnya. Kemudian perempuan itu menaikkan pandangannya ke langit dan berkata, "Sungguh hati para kekasih sangat rindu kepadanya. Hati mereka saling terkait dengan rantai kegembiraan. Mereka melihat kepadanya dengan pengetahuan hati." Zunun mendengar perkataan tersebut dengan seksama. Kemudian perempuan tersebut bertanya pada Zunun, "Apakah makna kedermawanan itu?" "Memberikan sesuatu," jawab Zunun. "Itu hanyalah kedermawanan duniawi. Apakah kedermawanan dalam agama?" tanya perempuan itu lagi. Lalu Zunun menjawab, "Bersegera dalam menjalankan ketaatan kepada Allah." Ternyata dialog tidak berhenti di sini. Perempuan itu kemudian berkata lagi, "Bila kamu melakukan ketaatanmu dengan cepat, apakah kau mengharapkan sesuatu darinya?" "Ya, aku mengharapkan satu amal dibalas 10," jawab Zunun singkat. "Jangan begitu, wahai pemalas. Hal demikian ini jelek dalam agama. Sesungguhnya bersegera dalam kebaikan hanyalah jika hatimu bersih dan tidak mengharapkan sesuatu sebagai imbalan atas perbuatanmu," katanya. Kemudian perempuan itu melanjutkan bicaranya, "Sesungguhnya sejak 20 tahun lalu aku mengharapkan balasan dari amal kebaikanku. Lalu aku malu padanya karena aku takut menjadi seperti buruh rendahan yang bekerja hanya untuk upah semata. Tidak, aku tidak demikian, karena aku beramal tiada lain kecuali untuk mengagungkan namanya.